tangis penyerang asal Argentina, Lionel Messi pecah saat akan memulai sesi konferensi pers perpisahannya dengan Barcelona. Sebelumnya, kerjasama antara Messi dan Barcelona telah berakhir. Pihak klub mengumumkan akhir kerjasama bersama Lionel Messi lewat laman resmi Spanyol. Dia hanya bisa terdiam saat melihat Messi menangis. Puluhan orang yang hadir dalam konferensi pers itu kemudian memberi tepuk tangan yang cukup lama saat Messi menyelesaikan ucapan perpisahan. Messi tampak kembali menangis saat orang-orang di dalam dari jurnalis yang datang terkait kemungkinan dirinya mendapat pertanyaan itu, Messi pun tak menampiknya dan menjawab semua kemungkinan bisa terjadi, tapi belum ada keputusan yang telah dibuat.